Dek, ya oleh santunan sing jamnya dikritik par. Krungu. Krungu ya, dem. Ya kali santunan. Mayanan. Gula arane Sukram. Ya Sukram, Bapak Sukram. Sukram ya. Ya alhamdulillah malam Jumat ini berkah dapat berapa Pak Taswim? 500. Dapat 500 berarti 10 orang. Untuk 10 orang 50 ribuan. Untuk khususnya yatim piatu jompo setiap hari Jumat. Lumayanan 50-an asal rutin setiap hari Jumat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabatku semua, para sesepuh, para penyimak video channel Seribu Hikmah. Alhamdulillah Jumat ini berkah dapat dana 500, yaitu yang arah tujuannya untuk yatim piatu dan jompo. Ini mau berjalan untuk menghantarkannya. Untuk orang 10. Bom. Ya bom, ini main. Belum orang no. Ya. B. Ya. Si cip. Siapa lah? Paluan sih jamnya sih, Tipar. Umpan ya, ini santunan lah. Semuaan di jamnya sih Tipar. Yuk, masuk. Kan itu gitu. Halo, Kum. Tahu di berarti wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak belajar emlek. Kuwi nek. Niki Bu, angsal santunan. Monggo mlebet niku sing lenggah. Sing jamnya sithik-sithik, Pak. Orang mati. Tapi caranya penuh gitu. Kalau anak itu ya. So. Assalamualaikum. Dek, ya oleh santunan sing jamnya dikritikar. Krungu ya. Dari kali santunan. Mayanan. Gula arane Sukram. Ya Sukram, Pak Sukram. Sukram kan putu dek ya. Iya, putu ne. Ya, rem ya. Salaman. Ya. Makasih. Ya. Salaman. Ya.
sarang donga. Yes, yo. Yo. Assalamualaikum. Santunan jamnya istighfar, jamaah zikir istighfar, jamaah zikir istighfar, jamiaan, ya rombongan, iya jadi santunan ya lumayan, wah itu kacau ya. Numpang di orang pakai paham ini. Assalamualaikum. Buka oleh santunan sing jamaah sidin kipar, jamnya sidin kipar. Iya. Ya mudah-mudahan jamnya sidin kipar hari ini lancar ya Pak ya. Amin. Oke, tinggal tiga lagi mau meluncur yang mana? Mendapat santunan kira-kira dari tiga lagi ketiga tiga catah lagi karena mau meluncur mencari orang yang perlu. Mana lagi kok namanya siapa? Namanya berarti Mbok Dameng. Baru mbok kuitri siapa kiye? Ya mbok oleh santunan sing jamaah zikir istighfar mbok. Oleh santunan sing kori kasa wah kane. Jamnya sing cuplika sekarang balik Bang Sari yo. Jamaah ibu berang-berang. Jangan lupa tongane ya. Enggak lancar jamnya ini. Nyong-nyong kutuk. Sedekah memiliki keutamaan dan pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Hanya orang yang diinginkan Allah dan diberinya taufik yang akan mendapatkan itu semua. Terdapat banyak keutamaan atau kebaikan sedekah. Oleh karena itu, setiap muslim dan mukmin seharusnya merebut peluang yang besar ini untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Di antara banyaknya keutamaan sedekah, dapatlah diuraikan beberapa di antaranya sebagai berikut. Keutamaan sedekah yang pertama, sedekah sebagai pembersih dan pensuci diri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah, zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya doa
doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sedekah merupakan pembersih dan pensuci sekaligus sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Bahkan sedekah juga akan mengangkat derajat orang yang menunaikannya.